Yo geng, balik lagi di Mr. Big di Phantom Gallery Bekasi. Wede. Hari ini Mr. Big ada kerjaan Yaris Bapau. Yaris Bapau itu ada 3 tipe, S, E, sama S Limited. Kebetulan ini hari ini ada punya S Limited yang udah Twitternya udah ada di pilar. Yang tipe S belum ada Twitter. Yang tipe E apalagi di bawahnya. Nah, dari segi pengambilan dulu kita liatin. Lalu saya ingetin memakai kabel yang sesuai standar. Ya, jadi ini 8 AWG. Kalau powernya lebih gede lagi, mungkin bisa naik lagi levelnya. Jadi yang 0 AWG itu lebih gede lagi. Kita memakai 8 AWG saja. Terus termakai fuse juga dan proteknya pakai selang pilar. Oke, di sini kita pasangkan seperti biasa OEM look dan tidak memotong kabel, yaitu XSC berarti Toyota Proxial. Terus depannya XT. Wah, berjatuh. Oke, ini tim gue lagi pasang dulu. Sebelumnya kita dengerin suaranya bagaimana sih pemasangannya sama tim Phantom Gallery Bekasi. Ya, selesai sudah pengerjaan Mr. Big di mobil Yaris Bapau 2006-2013 ini. Ada 3 tipe, yang ini tipenya adalah S Unlimited. Sudah dipasangin semua komponen-komponen Phantom dengan sistem plug and play. Sini plug and play, belakang plug and play. Dan ada yang berbeda dari mobil ini, tidak memakai subwoofer kolong. Jadi memakai subwoofer ban serep. Nah, itu 15 in. Cukup besar juga ya, tenaganya juga besar. Jadi kolong aman, tidak ada kabel-kabelan, bersih, cuma ada prosesor doang. Tadi udah lihat pemasangannya seperti apa, kawan-kawan saya atau 3T, teman-teman. Teman-teman aja, kalau satu orang, teman doang berarti, benar enggak? Ada dua orang. Berarti teman-teman. Oke, kita dengerin lagu dari Baso. Baso Joe Peng. Joe Peng itu bener-bener vokalnya tuh kental, karena sering banyak tuning pakai lagu ini. Dia kental banget, suara lelakinya itu berat banget. Kita dengerin.
Cukup ya. Sekarang kita ke YouTube. Itu lagu untuk apa namanya SQ-SQ kayak gitu, Riz. Kita ke YouTube kita dulu sekarang. Lagu-lagu yang zaman now. Kita sekarang ke Mandarin dulu dah. Oke, gitu aja, Riz. Karena memang prosesornya gue lupa 3.6 ya. Prosesornya 3.6, terus subwoofernya dari Inferno, subwoofer ban serep, dan speakernya teh apa tuh? Oh iya, gue lupa. Gue nggak fokus, cuy. Kan siang kali ya. Hai. Sorry geng. Aduh, udah enggak fokus nih. Aduh. Jadi geng ketawa. Oke, tadi udah di tuning juga, tuning profesional seperti itulah ya. Banyak kabel yang masuk ke dalam terus pakai RTA juga ini nih di belakang saya nih. Oke. Jadi buat kalian yang mau pasang, mau mobil bakpao, mau mobil goreng bakpao. Mobil roti, mobil bapak, mobil roti, selai semuanya datang aja ke sini ke Penom Gari Bekasi Jalan Cikunilayan nomor 445 samping Hadi Klasik. Impossible but audible. Bye.